Hai football lovers, di video kali ini kita akan membahas Mohamed Salah yang bakal meninggalkan Liverpool di akhir musim nanti. Mohamed Salah merupakan salah satu kunci sukses Liverpool belakangan ini. Namun, bintang sepak bola Mesir itu diprediksi tidak akan bertahan lama di Anfield. Sejak direkrut pada musim panas 2017, Salah telah membukukan 72 gol dan 30 assist dalam 107 penampilan untuk Liverpool di seluruh kompetisi. Ketajaman Salah membantu The Reds memenangi gelar juara Liga Champions dan Piala Super Eropa, serta menjadi finalis Liga Champions dan Premier League. Di level individu, Salah telah mengantongi 2 gelar top skor Premier League, sekali pemain terbaik PFA, dan menjadi salah satu dari 3 finalis terakhir pemain terbaik FIFA 2018. Kontrak Salah di Merseyside masih akan berlangsung sampai 2023. Namun, pemain MU sekaligus pandit Gary Neville meyakini bahwa Salah akan meninggalkan Liverpool pada musim depan. Pemain Liverpool, Mo Salah, akan pergi pada 12 bulan ke depan. Aku bisa membayangkannya, ungkap Gary Neville. Jamie Carragher juga tahu itu, tapi dia tidak akan bilang sih. Saya bisa melihat hal itu. Anda bisa merasakannya, Anda bisa menciumnya, Anda tahu bagaimana pemain itu akan pergi. Nah, menurut kalian, apakah pernyataan Gary Neville hanyalah sebuah omong kosong? Atau kepergian Salah dari Liverpool akan terjadi di akhir musim nanti? Sekian dari kami, sampai jumpa di video berikutnya. See ya!